bikin prank di pantai tadi tentang itu tadi ya. Itu tadi sebenarnya materinya bagus bang, karena abang sajikan dalam bentuk ramalan ya materinya tadi. Tapi sayangnya abang nggak koordinasi sama saya sehingga fokus kamera nggak pas. Oh, iya. Jadi gini bang, ada nggak tanya? Ini abang ini kan selaku ahli Android kan. Jadi kalau misalnya begini, karena saya juga ada informasi tadi kan, dia nanya sama saya, gimana ya bang cara kita ini grup ini kan di HP ini kan banyak nih grup-grup di WA nih kan. Oh ya grup ya. Nah, saya punya grup ini hampir 10. Ini HP ku jadi berat loh katanya. Aku kadang mau keluar dari grup ini enggak enak gitu kan. Kawan, keluarga. Yeah. Kalau mau keluar langsung kan ketahuan grup-grup tuh. Grup bisnis. Iya. Cuman kan efeknya ini kan kuota aku cepat habis. Kenapa orang ngirim foto, ngirim video, dia akan otomatis terdownload sendirinya itu kan. Nah, kira-kira menurut Bang Arifin selaku ahli Android, ada nggak solusinya kira-kira ini biar kita keluar dari grup ini nggak membuat orang yang sakit hati teman yang memasukkan kita ke grup tersebut atau gimana ya, gitu. Wah, itu pertanyaan temannya Bang Lo itu bagus itu bang, karena memang termasuk saya, ya, termasuk saya juga. Gitu loh. Oke, itu yang Bang Lo sampaikan itu memang menjadi sebuah masalah bagi kita pengguna smartphone khususnya. Masalah yang kawan-kawan hadapi ketika memiliki grup WhatsApp yang banyak. Karena ini kan sekarang kan kita tiba-tiba ada grup lagi yang mendaftarkan kita di WhatsApp, misalnya grup bisnis. Kita tiba-tiba pas buka handphone ada grup lain. Sementara kita kalau mau keluar tidak mungkin karena yang undang juga teman dekat kita atau keluarga kita. Nah, apa yang terjadi ketika kita banyak grup yang terdaftar di WhatsApp kita? Yang pertama, tentunya memang mempercepat kuota kita habis. Karena secara otomatis, grup itu mengirim salah satu selain konten teks, juga ada konten gambar dan konten video. Nah, ketiga konten itu sesungguhnya membutuhkan data seluler, ya pulsa katakanlah, pulsa data itu ketiga-tiganya membutuhkan. Nah, yang lebih besar itu adalah konten gambar dan konten video, bang. Nah, kalau yang terjadi di WhatsApp di grup itu konten video dan gambar ini kan kita kan nggak bisa membendung yang masuk ini kan terlalu banyak karena puluhan orang bahkan mungkin ratusan orang. Dapat grup ini otomatis terdownload. Gambar yang masuk, foto-foto yang masuk, video yang masuk itu otomatis terdownload. Nah, asal jangan video. Segala jenis video itu terdownload. Share otomatis. Nah, sehingga ketika sudah download, maka video yang dikirim itu akan langsung masuk ke dalam memori. Perangkat, memori handphone kita. Nah, sudah barang tentu gambar yang sudah terdownload masuk ke memori sudah barang tentu akan mempercepat space memori kita menjadi berkurang, menjadi full ya ini ya. Sehingga otomatis juga performa dari handphone kita akan semakin menurun. Ya, itu sebenarnya yang banyak terjadi. Oke, nah sebenarnya itu masalah bisa diselesaikan. Makanya yang Bang Lo katakan tadi itu bahwa bagaimana solusinya untuk menghadapi ini dengan catatan tidak harus meninggalkan grup. Tidak harus keluar dari grup. Nah, bagaimana caranya? Itu di WhatsApp itu ada settingannya, bang. Nah, kita buka aja, bang. Oh, buka apa? Ini gimana hidupannya? Gak ada tombol ini. Gak ada tombol? Dulu, ya. Oh, ini. Oke, di ini kan dulu ya. Langsungkan dulu. Nah, ini salah satu cara kita ambil grup. Mana nih misalnya akademi ini grup nih ya grup itu akademi digital oke. Nah di grup akademi digital ini kita buka terlebih dahulu, artinya di grup apapun yang teman-teman punya itu silahkan dibuka grupnya. Jadi kan di sini kan banyak sekali chat yang muncul yang memang sudah ada. Nah ini salah satu contoh
Nah, ini gambar-gambar seperti ini. Nah, ini kalau kita download, ya, kalau kita download, ini dipastikan masuk ke dalam memori. Nah, ini dipastikan masuk ke dalam memori handphone. Nah, bagaimana caranya supaya gambar-gambar yang terkirim di grup ini tidak masuk ke memori handphone? Langkahnya kita buka grup ini, Bang Lo. Ya. Kita buka grup. Kemudian pada pojok kanan atas ini kan ada titik tiga nih. Ya. Ya, kita klik. Lalu muncul beberapa menu, info grup, media grup, cari dan sebagainya. Ya. Bang Lo pilih info grup. Diklik info grupnya. Nah, ketika sudah masuk di info grup, Bang Lo pilih lagi di sini ada namanya visibilitas media. Visibilitas media. Ada namanya visibilitas media. Yeah. Bang Lo klik visibilitas medianya. Nah, di visibilitas medianya ini ada tampilkan media yang baru terunduh dari chat ini di galeri telepon Anda. Nah, ini sebuah pertanyaan bagi sistem. Dia menanyakan kepada kita pengguna, mau menampilkan media yang terunduh dari chat ini di galeri telepon. Artinya kan galeri telepon ini adalah memori yang kita punya, baik internal maupun eksternal. Nah, di sini dibuat tiga pilihan, default artinya standar handphone, kemudian ya dan tidak. Artinya sudah jelas pertanyaannya, mau ditampilkan di media atau tidak. Nah, berarti kalau kita tidak mau menampilkan ke media file-file yang terunduh tadi, kita klik tidak. Lalu kita klik OK. Nah, ketika kita sudah melakukan setting itu, walaupun di sini banyak sekali gambar yang dikirim dan Bang Lo download, ini di download, ini hanya bisa dibuka di grup ini saja. Bang Lo bisa lihat gambar ini hanya di grup saja. Misalnya tetap, kayak ayam, gambar ayam goreng ini nggak nyimpan di memori. Jadi dia hanya bisa dilihat di dalam grup saja. Tetapi tidak menyimpan ke memori. Jadi kalau misalnya istri ngirim gambar dia nggak tersimpan di memori? Nggak tersimpan di memori. Kalau mau simpan, ya ubah lagi, setting lagi. Simpan di hati aja ya? Simpan di hati boleh. Istri, kan? Jadi itu. Jadi di settingan itu tadi. Sebenarnya itu sangat gampang. Tetapi kan kadang-kadang kan teman-teman. Aku aja nggak tahu. Ya, teman-teman kan. Karena ini kan settingan yang belum banyak teman-teman ketahui, iya. Karena tidak umum digunakan, gitu Bang. Jadi sangat-sangat simple, hanya dengan menggunakan setting ya, visibilitas medianya, agak agak susah ngomongnya itu. Nah, itu hanya dipilih tidak, artinya kita tidak mau menyimpannya ke media. Nah, kalau mau disimpan lagi ke media, coba kita buka memorinya. Ini tadi kan gambar ayam goreng nih. Ini biasanya masuk di mana nih? Masuk di mana nih biasanya? Di situ, di WhatsApp image. Nah, ini nggak ada nih ayam goreng. Nah, kalau yang ini tadi, gambar yang anak-anak nih tadi kan sebelum kita lakukan setting, maka dia masuk. Nah, gitu. Oke, itu yang pertama, Bang Lo. Yang kedua, untuk memperbaiki performa handphone dengan memori yang sudah full, kita grup ini kan kadang kan udah ribuan gambar, ribuan teks yang masuk. Dan fotonya juga sudah masuk secara otomatis di memori sebelum kita lakukan setting visibilitas media tadi, Bang ya. Kita mau menghapus kan tidak mungkin kita menghapus satu persatu nih di memori kita. Kita buka satu persatu kan nggak mungkin, terlalu lama kan. Nah, sementara sumber dari gambar itu dari grup. Sekarang caranya bisa menghapus otomatis. Sekarang kita buktikan. Nah, tadi kan ada di ada di galeri gambar anak-anak ini. Gambar anak-anak ini. Ini, Bang. Sekarang kita hapus seluruhnya, ini sudah dari ini dari grup. Nah, ini enggak apa-apa nih kalau data gambar ini kita hapus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah, caranya untuk memperbaiki performa handphone, kita klik lagi gambar titik tiga yang di atas kanan tadi. Kemudian kita pilih lainnya dan kita pilih bersihkan chat. Kita pilih bersihkan chat. Ketika kita klik bersihkan chat, di sini akan muncul
pilihan hapus media dari telepon saya. Nah, artinya kalau Bang Lo checklist, artinya pengen menghapus media yang dikirim melalui grup tadi, dan Abang checklist artinya ingin menghapus. Yeah. Tetapi kalau tidak mau menghapus, jangan dicentang. Nah, sementara kita kan mau bersihkan, berarti kita centang. Sekarang bersihkan. Nah, seluruh chat yang ada di grup itu tadi kan hilang semuanya. Iya. Nah, sekarang kita buktikan yang sudah tersimpan di memori ikut hilang juga. Nah, itulah cara membersihkan secara otomatis. Itu foto tadi hilang ya? Iya, hilang. Karena kita sudah lakukan setting penghapus secara otomatis dari grup. Nah, itu cara tercepat menghapus media-media yang dikirimkan dari grup. Jadi ada dua cara. Kalau kita belum tersimpan, kita setting visibilitasnya dulu. Atau kalau sudah terlanjur disimpan, kita mau hapus ya dengan cara yang kedua. Ya. Oke. Paham kira-kira. Paham. Ya. Nah, jadi bagi teman-teman, mudah-mudahan itu satu solusi pertanyaan Bang Lo. Mewakili lah Bang ya. Mewakili teman-teman lah. Seluruhnya. Ya, itu informasi teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat kepada rekan-rekan yang dengan setia maupun yang baru menonton channel di video Ahli Android. Sampai ketemu di video-video kami berikutnya. Salam Ahli Android dan segala masalah selesai. Seragam gimana? Kalau sekarang jempol dulu baru ini. Segala masalah selesai dengan Android.